Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, 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 Ramadan. Tak apa, kita balik pada topik utama kita dalam vlog. Apa yang aku akan cakap dalam vlog ni, kita akan cakap benda yang biasa kita cakap lah. Puasa, buat pahala, Lailatul Qadar, dan maaf orang, sabar. Benda tu dah diajar kita puasa. Jangan tipu. Masa bulan puasa ni lah buat baik. Dan jangan buat perkara yang jahat. Ngajari kita jadi orang baik. Jangan nak sibuk buat jahat, buat perkara benda yang tak elok. Tu aku tak suka. Jadi kau kena jadi manusia yang berguna pada bulan puasa ni. Rebutkan pahala, selawat semua banyak kali. Selawat banyak kali, semua solat jangan tinggal. Jadi kau puasa, kalau satu hari tu kau tak solat subuh, asar, maghrib semua, mana puasa kau tak sah. Kau kena solat. Solatlah, kan? Solat, baiki diri kita, baca Quran ke. Buatlah tarawih. Aku lupa cakap topik tarawih. And apa lagi? Tarawih lah. Aku rasa banyak kes berlaku masa lah gelombang keempat COVID-19. Siapa tak tahu COVID-19? Yes, mari dah jadi sedara dah COVID-19 kan. Dan vaksin, aku tak pasti COVID yang vaksin ni okey ke tidak, tapi dah banyak orang pakai. Tapi boleh katakan semua orang pakai, maybe. Tapi dalam vlog ni aku jarang buat video lepas-lepas ni. Dan aku akan mungkin video dekat luar. Aku nak rakam lah. Takkan kau nak rakam dalam rumah aku je? Kau ingat aku apa? Tapi aku nak buat puasa ni, aku tunjukkan lah suasana hari raya. Hari raya, hari Ramadan. Ha, itu semua. Sebab dulu aku punya vlog Ramadan aku, korang boleh tengok video Ramadan aku yang lama punya vlog 2020, tak silap 2020. Memang masa tu aku vlog guna handphone. Tapi sekarang guna handphone yang okey dan cantik, kamera ni. Dan nampak muka aku yang handsome ni. Aku tak tahu, tapi dia memang automatik. Muka aku dah jadi, sebenarnya dia automatik dah pakai dia punya filter tu. Aku tak tahu filter apa, dan membuatkan aku lagi handsome. Apa? Tapi kita teruskan apa yang kita nak cakap dalam video kita. Dan aku harap korang semua okey. Puasa, jaga diri korang, korang buang rezeki, bertambah anak, bertambah kawan. Walaupun aku tak ada kawan, kawan fuck. Puasa bulan puasa buat dosa. Stop. Tapi aku tak tahu macam mana. By the way, terima kasih setia. Dan 1000 subscriber, it's gonna be you.